kita di kampung Tuleu tuh mungkin udah ditakdirkan untuk dilahirkan untuk jadi seorang pemain bola. Halo sahabat Nima, nama saya Fikri Junsal Murope, saya student dari Universitas Kristen Indonesia. Awal mengikuti kompetisi 5, harusnya kita ikuti tahun 2018, namun terkendala. Alasannya karena UKI banyak pemain cabutan, namun pimpinan kami memberikan hal tersebut. Dan alhamdulillah di 2019 kami bisa mengikuti kompetisi 5. Alhamdulillah, kuliah di UKI karena dikasih beasiswa 100% dan melalui jalur aktif juga, saya dikasih beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa di UKI karena dilihat dari prestasi saya bermain sepak bola, saya diterima melalui jalur non akademik. Kita di kampung Tuleu itu mungkin udah ditakdirkan untuk dilahirkan untuk jadi seorang pemain bola, karena dari kecil kita udah dikenalkan sama bola. Jadi mau umur 5 tahun pun pasti udah main bola tuh di jalanan. Dari kecil itu dari kecil udah ditakdirkan mungkin sih untuk kampung kita khususnya Tuleu. Sepak bola mengajarkan saya kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, kedisiplinan. Itulah sepak bola menurut Fikri, arti sepak bola. Manfaatnya, saya udah bisa dikenal banyak orang, banyak kalangan. Dan saya juga bangga dengan mengikuti kompetisi 5 ini. Saya diajarkan kedisiplinan, mental, dan lain-lain. Sangat berbeda kapan kita harus memanage waktu untuk belajar dan kapan kita harus memanage waktu untuk latihan. Harapannya ingin menjadi orang yang berguna dan bisa membahagiakan orang tua di masa tuanya. Disiplin, terus berlatih, belajar, jangan lupa ibadah,